kita mau makan ya Pak. Ini sama Bos. Hai, Santo Cia. Ini Oki di bawah. Jadi berarti kita dari program rekan baru mau makan sini. Boleh gak prok-prok? Boleh, silakan, silakan. Ini pecel lele Lamongan, memang asli Lamongan Pak? Asli Lamongan. Asli Lamongan. Ya. Jadi kawan, kalian gak perlu pergi ke Lamongan lagi merasakan pecel lele. Ini jangan lupa, mana alamannya Pak? Jalan Yosudarso nomor 21. Yosudarso nomor 21 ya Bang ya? Rumbai. Rumbai ya. Apa udah lama? Udah berapa tahun? 5 tahunan lah, semenjak menikah itu. 5 tahun. Ya, waktu menikah, iya, langsung mengungsi di tempat ini. Iya, merantau dulu. Oh, jadi ini, hey, kawan-kawan, ini orang lagi sibuk, serius. Lagi foto-foto. Kalian pesan apa? Oh iya, apa nih bestsellernya? Kami pesan bestsellernya di sini. Apa yang andalan di sini? Ini bos kita ya. Don't play playbook. Sambalnya. Sambalnya? Jadi ini sambalnya, Bang? Ini sambal khas Lamongan. Ini yang sambal khas Lamongan ya? Jadi yang... Beda sama yang lain itu. Nanti kita cobain kawan, kita mau pesan dulu. Kita mau pesan 4 porsi ya Bang. Kita mau review. Mari. Ya, silakan duduk. Duduk? Oh iya. Biar aku dengan Bos Entertainment pegang kamera hari ini ya. Cekin nege natana juno. Nan amu maldo hal suga opseotji. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 Halo teman-temanku, selamat malam. Malam. Udah malam. Udah malam. Gak terasa. Aku ngapain tadi ya? Ya udah. Terus kita hidangan udah ada nih. Ya, jadi ada. Gimana lagi nih pakai tua? Seperti biasa. Jadi Oki yang mana nih? Ayam goreng. Pas Bang, ayam goreng aja. Ya. Ayam goreng. Ini ada dua macam, ayam goreng sama ayam bakar. Ya, aku yang ayam bakar, aku enggak suka goreng. Oh, berarti kita saya goreng. Bakar juga. Oke. Kok goreng juga? Bakar. Bakar. Ini bakar. Ya, ini bakar nih, lihat tangkauan nih. Nih, ayamnya besar kali ya, kok? Iya. Besar kali. Ini harganya satu porsi berapa nih, kok? Wah, harus tanya pemilik. Bang, seporsi berapa? 18.000 udah sama nasi ya kawan. Ya 18.000 itu udah ada nasi, udah ada ayamnya nih. Ya. Katanya di sini yang lebih hitnya ki, cabenya ki. Cabenya. Coba, iya. Oh, cabenya. Oh, cabenya. Gua kelimbing kan. Lucu. Iya. Ownernya yang ulek sendiri. Ya ulek sendiri. Ini cabe dari Lamongan. Iya. Kalau orang Lamongan yang rindu kampung palingan kan yang Pekanbaru boleh di sini. Ayam penyet wajib. Mbak Ela. Khas Lamongan. Tapi Ki, aku kita makan nih. Yang aku kasihin ya. Nih yang enggak suka enggak berani pedas. Masa iya kok? Saya suka pedas. Ternyata dia orang kita. Iya, sepeda. Nanti kok perkopcian di apa lagi di segel lagi. Ternyata dia orang kita. Saya suka pedas. Kita kakak beradik ya. Jangan lupa terus pantau channelnya Ko Santo Cia. Oki Wibawa teman-teman ya. Marjuki dan Cos Entertainment. Jadi setiap channel itu pasti ada kita-kita ada nanti. Jangan bosan-bosan bosan-bosannya. Tujuan kita apa? Ren coba kasih tahu ya. Tujuan kita kok? Misi utama kita adalah membantu pedagang kaki lima dan UMKM Pekanbaru supaya bisa terpromosikan produk-produk mereka dan mereka bisa warga Pekanbaru bisa tahu produk-produk mereka gitu. Iya, betul. Aku tambahin teman-teman setiap kami review gini kami enggak ada modal apapun memang murni pure membantu. Free. Membantu, kita membantu mempromosikan ya, kalau mempromosikan. Soalnya kawan,
yang kuliner Pekanbaru itu dikalah sama kuliner Jogja, contoh Jakarta, memang kalah tertinggal saya. Yeah. Jadi kita mau membangun dari awal kayak mana membangkitkan kuliner Pekanbaru. Jadi mohon doanya dan subscribe yang kawan-kawan untuk membantu kita juga ya. Jadi teman-teman memang ada rekomendasi tempat makan yang di Pekanbaru yang pengen seandainya layak buat dibantu, dipublikasikan, boleh tulis di komentar ya. Boleh. Nanti kita kunjungi ya kok. Ya. Ditunggu. Oh. Ya. Cecina kita boleh. Boleh. Ini ada. Boleh. Kalau untuk saya review, yang enak pasti enak gitu. Iya. Gak usah basa-basi, perut udah lapar. Oke. Okay. Tolong. Kita makan langsung. Ya, tolong doa pimpin. Gak apa-apa lah. Kita doa masing-masing aja. Doa Ki. Ini teman-teman ya, sebelum makan. Kalau kebanyakan kita berdoa dulu supaya makanan kita makannya jadi berkat teman-teman. Amin ya Allah. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Selesai. Amin. Aku enggak sabar lagi. Jadi saya tambahkan lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang nonton yang misalnya punya usaha pada pedagang kaki lima ataupun UMKM, jangan takut untuk share tempatnya untuk kita promosikan karena kita itu adalah tulus untuk membantu kalian ya gitu. Tulis di komentar nanti kami kunjungi. Siap. Okay. Kita beda dengan yang lain. Benar. Oke, sip. Lebur kita mencoba sukses. Moto kita? Ya, mencoba sukses. Mencoba sukses. Iya. Jadi cukup. Foto kita untuk sementara mau coba sukses. Ya, itu aja cukup ya. Nah. Ya, kita makan langsung. Makan kuy. Makan kuy. Mabar kuy lagi. Sambalnya dulu. Aku enggak sabar lagi mau coba sambalnya. Ya. Kemarin kita udah review juga kan, Ko? Nah. Nanti kita kasih perbedaan mana ya, Ko ya? Boleh. Biasanya lidah koko apa nih? Enak kata koko tuh pasti enak. Pasti. Iya kan? Ini sudah pasti enak, nah. Karena langganan saya dari 2008 ini saya. Pantasan kita diculik bertiga hari. Sebenarnya semua makasih. Udah nggak diragukan pasti enak ini sambalnya. Aku baru pertama kali makan sambal Lamongan jujur. Ini ternyata emang enak. Serius nggak ragu. Tapi proses tadi, aku udah lapar proses pembuatan tadi lihat ini. Lama ya? Lama, enak. Makannya cepat, prosesnya lama. Iya, makannya cepat. Cabenya aku suka. Mantap. Cabenya enggak mantap. Mantap. Enak kawan. Ternyata setiap yang kita makan review makan kayak pecel lele, dia mempunyai khas masing-masing ya, kok. Betul. Cabenya. Ini cabenya dibuat sama sendiri. Iya. Dan cabenya pasti fresh banget kok ya, terasa dari cabenya. Ini ramai kali, kawan. Di antara berempatnya aku yang paling kecil kawan nomorku. Badanku juga. Ini 18.000 termasuk golongan. Iya ini termasuk murah. 18.000 standar ya? Iya standar. Dengan rasa enak pun udah worth it lah ya. Udah. Oh ya, dia sini juga ada nasi biasa sama nasi uduk. Cuman sekarang pas lagi kami ke sini lagi kosong kok ya. Apa kosong nasi uduknya? Ini nasi biasa aja ya. Nah. Di sini kalian mau bisa milih mau ayam digoreng atau dibakar. Ya, ada dua menu. Iya, ada dua menu. Terus ada. Ada seafood juga. Ada seafood juga. Wow. Ya. Seafood juga. Mantap guys. Khususnya di orang-orang daerah Rumbai langsung aja ke sini. Dekat Blackwater, Bang. Ah, Blackwater. Namanya Blackwater, Bang. Kalau web udah biasa. Iya. Bos. Lu enggak mau nyiapin aku minum tadi aku. One more. Tolonglah. One more again. Tolonglah. Aku just wet. Ini kok apa namanya tadi? Mineral water. Mineral water. Bahasa Cinanya? Pecui. Pecui bro, pecui. Just wet. Ini betul. Kalau kopinya ini beda sendiri ya. Ini memang dikasih full service. Ini
rasanya haucok senjimpingnya nih ya. Wah, translate kan ya bro ya? Artinya enak banget, banget, banget. Itu artinya enak banget, mantul. Aku sama Oki aja, masih Oki yang mantul Oki ya? Hmm. Wih, mantap aslinya. Pertama kali Oki keluar tuh. Aku tarik keluar. Hujan ya? Kamu dekat? Enggak, aku pesan dulu nanti, kunci dulu. Ah? Kunci. Oh, ke kunci. Nah, emang dulu. Buat rupa ya, bro. Okay. Oh, tim proper nanti. Masa kasihan kami fotomu enggak ada. Kita mau bikin icon baru. Sana dapat. Kan fotomu enggak ada kan? Boleh nama nasi sama cabe. Enak kali. Hujan ya. Gua minta cabe lagi. Jadi teman-teman. Kawan aku nih. Tapi enaknya sampai nambah ini teman-teman. Aku mau nambah sih, cabenya habis. Aku pesan ya, cabe teman-teman. Aku mau nambah nasi sama cabe. Terus enak. Satu. Oh, bikin cabe. Ini memang enak. Masih satu, dua. Jujur ya kawan, cabai itu bikin ketagihan kok. Iya kan, cabai itu bikin ketagihan kan? Iya. Masih rekam ya? Maaf dong. Oke. Hujan ya? Jangan pikirkan hujan, makan aja dulu. Kawan, serius. Ini memang enak kali. Cabenya enak ya bang ya? Nih enggak. Gak ada duanya lagi lah. Ternyata abang ini buka usahanya udah 5 tahun. Karena tadi kan? 5 tahun ya? Ya. Itu lama. Ya. 5 tahun. Andy kemarin udah bikin apa ya? Cendol, cendol. Keren ya. Keren dong. Cendol, cendol tau ya. Belum naik kan cendolnya? Hah? Udah naik? Ya. Ngerin, durian runtuh. Durian utuh apa runtuh? Utuh. Utuh. Ada yang runtuh dipinipin. Sakit lah. Karena duriannya. Mantap mana sih? Nah, cabai kan. Cuma aja aku. Ambil lah. Ambil lah sih. Cabai. Serius kawan-kawan lagi YouTube. Ini bukan efek karena aku lapar, tapi memang efek enak. Kalau enak, bisa nambah. Iya, nambah. Jadi kalian langsung aja datang ke sini. Wajib datang. Datang ini. Sudah. Karena mau ke jembatan apa nih? Jembatan baru. Iya. Pokoknya untuk daerah Rumbai harus datang wajib. Rugi kalau nggak datang. Ini memang asli. Cabenya enak. Coba. Rugi kalau nggak say hi dulu. Ini guys. Tapi emang masih. Ah, udah say hi. Oh, gitu. Nah, ini abangnya kan kawan? Ini abangnya, pemiliknya. Ya. Abang siapa, Bang? Ajis. Bang Ajis. Bang Ajis. Alamat lengkapnya, Bang. Tadi udah nih di apa yang baru nonton? Asin Dubaela, Jalan Yosudarso, nomor 21 Rumbai. Ah, nomor 21 Rumbai. Rumbai. Ya, jangan lupa. Jangan lupa. Ini Barang memang apa? Asli enak. Ditunggu kehadirannya. Yes. Mantap. A few moments later. Closing kok udah lama kayaknya aku lama makan ini. Oke. Okay. Masa Cina ya closing. Oke, itu langsung lid. Kita kan enggak berada, jadi kita tahu. Tapi hati. Parah oke. Ini lucu-lucunya. Iya, lucunya. Bahasa Cina ya. Closing bahasa Cina closing. Ya, berbeda hari ini. Oke, okay. Kamsia Taike yang laiki kuang walang ejia kalau ini sese. Jadi kamsia nasi uduk Mbak Ella yang syawal leko lecia untuk review makanan. Oke. Artinya ki? Artinya. Oke. Terima kasih udah memberikan kesempatan dari nasi uduk Mbak Ella untuk memberikan kita untuk review di sini. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa tahu untuk rasa dan kualitas dan harganya dari nasi uduk Mbak Ella ya. Jadi sampai di sini dulu ya channel kita. Tunggu kita di channel saya Santocia. Saya dari channel Oki Wibawa. Saya Kos Entertainment. Saya Juki Marjuki. Iya. Yeah. Jangan lupa berdoa dan ingat bersyukur ya. Apapun itu kita harus bersyukur di setiap kegiatan kita. Yes. Oke. Okay? Amin. 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 Wow. Mencoba sukses. Menuju kesuksesan kita. Oh, yes. Amin. Amin.
Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.